Tak puas hati dulu. Hari kedua ajak lagi, tak puas hati dulu. Masuk bulan kedua, bulan ketiga saya duk ajak dia. Tak puas hati dulu. Saya tak pernah nampak lah dia pergi semayang ke mana. Akhirnya timbul cerita, dia hujah saya balik. Hang tak tahu cara pakcik semayang. Ada beza ke? Cara pakcik semayang, semayang pakcik pakai niat. Niat cukup, bukan niat. Oh, iya ke? Boleh main niat saja? Boleh, dia kata. Kan hadis Nabi sebut, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu dengan mulanya dengan niat. Oh, pakcik macam tu. Masa tu tak pandailah. Saya tak reti lah, kita baru nak mengaji, baru tingkatan 3, tingkatan 2. Mana nak reti ilmu kilah ni? Ilmu buah sawah bonda mana nak reti? Alah, boleh dah nak kilah sikit-sikit. Tu cara. Tu cara yang salah, tu kaedah yang salah. Kadang-kadang abang ipar kita, kadang-kadang adik ipar kita, kita ajak semayang. Tak apa, pergi dulu. Kadang berat juga kita nak ajak, berat juga. Tapi tugas kita tak? Tugas kita juga. Anak-anak pun sama tak? Anak-anak pun sama. Abang, semayang tak lagi? Kena ingat selalu. Anak-anak kena ingat selalu. Biar kita mulut kita, basahkan mulut, basahkan lidah dengan ingatan kepada anak-anak. Abang semayang, abang. Abang pukul 3 orang ni semayang Zuhur tak lagi. Kena ingat.
Yang keduanya adalah ketaatan. Sebab perkara yang pertama tadi Syekh Muhammad Ali Sabuni kata bil ibadah, yang kedua wa ta'ah, dengan ketaatan. Hanya dengan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala lah manusia nak menyatakan aku beriman kepada kamu wahai Allah. Dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah, barulah dia nak mai, dia nak menjelmakan keimanan, iman dalam hatinya baru dia nak keluar. Sebab iman dia akan berada di dalam hati sekuat mana iman kita, sehebat mana iman kita, kuat mana iman kita, yakin mana, tahap mana iman kita. Dengan melaksanakan perbuatan. Saya semayang dah, tapi saya niat dalam hati. Bila semayang ni? Pukul 4:30 tadi. Bila semayang ni? Pukul 3 tadi. Bila semayang tadi? Lepas sama-sama dengan orang azan, saya terus semayang. Macam mana nak semayang? Aku niat dalam hati aku nak semayang. Buat tak? Perbuatan ni ada tak? Tunduk tak perbuatan? Allahu Akbar. Ada tak takbiratul ihram? Tak ada. Saya merupakan niat. Jadi tak tu ibadah? Tidak jadi. Tak jadi. Sama lah. Kita tengok anak dara. Contoh. Ni contoh. Nak bagi contoh faham. Contoh tengok anak dara. Ish. Hatu bini aku. Aisyah punya lagi dah ni. Tu bini aku. Boleh jadi dah. Boleh dah jadi macam tu. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Niat dalam hati. Maaflah dah saya sebut ni. Tapi nak bagi faham. Aku setubuh dah jadi dengan dia. Boleh ke macam tu? Tu bahasa. Nak bagi faham. Tidak boleh. Kita niat dalam hati hanya bersuara di mulut, kata dalam hati, tidak melaksanakan dengan perbuatan. Tak boleh. Samalah dengan yang disebut oleh para alim dan ulama mufassir ini. Ketaatan kepada Allah tidak boleh dengan mulut sahaja. Ketaatan kepada Allah tidak boleh niat di hati sahaja. Mesti tunjuk, jelmakan, munculkan dengan perbuatan. Sambungan daripada ayat tadi, pentafsiran kepada fazkuruni azkurkum bisawab wal maghfirah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kata Syekh Muhammad al-Sabuni, bila kita ingat pada Allah dengan beribadah, dengan mencaati perintah Allah, uzakirukum bisawab, azkurukum bisawab wal maghfirah. Pasti Allah akan memberi ganjaran as-sawab yang pertama, yang kedua wal maghfirah. Dengan ingat kepada Allah tadi, dengan cara beribadah, dengan cara mentaati perintah Allah, dua perkara Allah bagi. Allah balas dua perkara. Yang pertamanya, ganjaran pahala, as-sawab. Yang keduanya Allah bagi pada kita, iaitulah al-maghfirah, kemaafan, keampunan daripada dosa. Itu Allah balas kepada kita. Washkuruni wala takfurun. Washkuruni
walau tak surun, bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, washkuru li, li itu kepada Allah, syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Wala takfurun, jangan kufur kepada Allah. Apa tafsirannya? Ayyi ashkuru ni'mati alaikum wala takfuruha biljuhud wal isyan. Allah nak bagi tahu pada kita ayat washkuruni wala takfurun, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kufur kepada Allah, iaitu syukur ke atas nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Allah, nikmat Allah banyak, banyak nikmat Allah. Allah bagi tak kita nikmat, segala nikmat Allah bagi, cuma satu yang Allah tak bagi. Agak-agak apa dia baru? Satu yang Allah tak bagi lagi pada kita. Allah akan bagi, tapi satu ni Allah ijab, iaitulah syurga Allah. Syurga Allah, Allah tak bagi lagi pada kita. Yang lain Allah bagi belakang. Nak makan cendol, cendol pun kita satu. Nak makan sup perut, perut terabu, perut perut lembu, kambing, semua kita satu. Makan tak banyak? Makan. Daging kambing, tengok kambing tak lalu, lalu tak tengok kambing? Tak apa lalu tengok kambing. Tapi kalau duduk bakar panas-panas depan tu, itu menggami, menggami. Kau pantang banyak? Kambing pantang? Kau pantang ada? Pantang depan? Pantang tu ha? Ada. Beli lagi kau Pak Long? Pak Long, Pak Long, Pak Long, beli lagi kambing? Boleh? Oh, alhamdulillah. Kambing sedap, sedap pada lembu, sedap. Tapi janganlah belasah sampai habis pula, tu nak mampu. Arwah Pak Muka Raya, dia memang suka kambing. Last kali, last lah makan kambing tu lagi kambing, darah naik, pressure tekanan rebah lama 2 tahun, lumpuh sebelah. Dia pesan, dia pesan, jadi ayah nak abang jangan makan kambing. Dia nak lama-lama ni, ingat saya umur dia nak 75 70 tahun, makan kambing ya. Arwah orang tua saya, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Tu nikmat Allah, nikmat Allah bagi pada kita banyak, banyak tuan-tuan. Kemarau, nikmat tak agak-agak kemarau? Semua tak berani nak abang. Kemarau nikmat, nikmat kemarau. Sebab apa kemarau kita kata nikmat? Dialah dia musibah, dia musibah. Tetapi musibah yang ada nikmat. Jadi sebalik Allah tahan hujan kemarau dekat kita, lama kat kita, kita rasa panas lama. Dia nikmat supaya apa nikmat? Nikmat apa yang kita boleh ambil? Positif apa yang kita boleh ambil? Banyak. Sekurang-kurangnya yang paling lekeh sekali, iman kita balik pada Allah, hati kita balik pada Allah, akal kita, jasad kita, roh kita pasti akan refer balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hujan, hujan nikmat. Dah lama kemarau, mari hujan sehari ni, Allah seronok. Semua tanya, semua muka senyum-senyum.
tak luang kita tadi bilang saya jumpa belakang Allah baju lebuah kena hujan, tapi seronok. Alhamdulillah rahmat Allah bagi. Tapi nikmat hujan ini juga boleh jadi musibah. Banjir. Mari banjir pun bersuara tak reda pada Allah. Mari kemarau Allah bagi pun tak tahan kita. Banjir pun tak tahan, kemarau pun kita tak tahan. Allahu Akbar. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yashkuruni wa la takfurun, ay ashkuru ni'mati alaikum wa la takfuruha. Jangan sekali-kali menjadi kufur. Kadang-kadang nikmat yang Allah bagi ni boleh jadi hamba Allah ni, kita ni, kita manusia ni sebagai hamba Allah boleh jadi nikmat yang Allah bagi tu boleh jadi kufur. Boleh jadi kita, Allah bagi pada kita nikmat yang banyak tadi, nikmat sebanyak-banyak nikmat yang Allah kurnia, yang Allah turun, yang Allah bagi pada kita, nikmat itu pada kita, kita boleh jadi derhaka balik pada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh? Ya, kekayaan, terima kasih. Kalau tuan-tuan baca Malaysian Insider pun Malaysia Kini hari ni siapa ada yang telefon, ada internet buka sekarang, bila mana bomoh raja terbang isytiharkan secara live, saya baca, saya dengar, saya tengok sendiri, kawan-kawan hantar dalam WhatsApp. Dia kata dia mudah balik kepada orang yang duk hentam dia. Siapa yang duk hentam saya pasal bomoh kapal terbang? Bomoh tidak terbang. Siapa yang duk ejek saya ni, saya nak bagi tahu ni, dia kata. Saya sampaikan saja. Orang Malaysia tak tahu bahawa saya ni kaya. Saya kaya lagi pada menteri yang dihantam saya. Ampun. Sombong. Saya bila berjalan ke mana-mana, ada 16 bodyguard pengawal duk kawal saya. La ilaha illallah. Sombong tak tu, sombong. Sombong. Takkan ilmu tak tahu mana pun, duk sembang kemas gitu ya. Cuba je kita berkat pelupu kepala dia semua. Oh, tempat beliau lah. Allah. Sombong. Allah bagi pinjam kekayaan, kita sombong pada Allah. Sombong tak tu, sombong lah. Boleh istihad. Orang Malaysia tak tahu dah. Saya orang kaya. Saya ada bisnes gini. La ilaha illallah. Orang tak tanya pun hang cerita buat apa. Bumuh tidak terbang lah. Pandai Allah tersi berambu. Zam Allah kajar. Allahu Akbar. Yalah, niat dia baik, tapi cara kaedah tak kena. Niat nak bantu tapi tak kena cara. Tak kena tuan-tuan. Kita pun nak bantu, tapi ada cara kaedah yang Islam letak, ada cara dan kaedah yang syarak letak. Allahu Akbar. Tak tahulah apa nak jadi. Sebab tu bila kita tengok tuan-tuan muslimah yang dihormati Allah, azan dah belum ni, saya nak fokus kepada ayat ini. Ini tentang fokus saya sebenarnya, iaitulah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Di mana ayat ini Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman, siapa sebut ni? Siapa yang sebut? Yang sebut ini adalah Allah Subhanahu wa Taala. Allah panggil, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bisabri wassalah. Yang pertamanya ialah bersabar. Allah perintahkan umat Islam, Allah perintahkan manusia-manusia yang beriman kepada Allah, Allah perintahkan dengan maksud ya ayyuhallazina amanu ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Allah sebut yang pertamanya orang yang beriman. Orang yang beriman kena minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisabri, dengan sabar. Dengan sabar, yang pertama minta tolong dengan Allah. Dengan sabar yang kedua, nak minta dengan Allah kena sabar. Kena sabar nak minta, nak mohon pada Allah kena sabar.
Allah tak ada perkataan yang hebat nak mententeramkan hati.
Sebab itu Syekh Syekhul Islam dalam kitab An-Nasai Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Syekh Al-Habib Al-Alawi Al-Haddad, saya tengok tadi pada buku surat 47 dia sebut ada tajuk Khairul Qulub An-Naqiyah minal Batil wasyarikul lahu. Dia nak bagi tahu pada kita hati manusia ini, hati yang baik, hati yang baik adalah dia bebas daripada perkara yang batil dan perkara yang jahat. Siapa yang sebut? Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab dia An-Nasa'ih Al-Imaniyah. An-Nasa'ih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Hati yang baik, khairul qulub an-naqiyah, hati yang hebat, dia terbebas, dia tak akan disentuh, dia tidak boleh bercampur dengan perkara yang tidak baik atau perkara yang jahat-jahat. Sebab itu Allah bagi perkataan bersabri, sabar. Sabar itu boleh menenteramkan hati manusia. Sabar ya. Sebab itu bila kita mendapat musibah, Islam ajar dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab nak menenteramkan hati, hati manusia ni kalau dia hebat, lebih hebat, Allah dia akan jadi haiwan, dia akan jadi binatang. Kalau dia hati ini terlampau membara, terlampau panas, dia akan lebih hebat daripada binatang buas. Sebab itulah kita tengok orang dah kalau marah ni, dia tak ingat dah, dia lupa. Habislah kalau dia marah. Manusia kalau dia marah, dia lebih teruk daripada sifat binatang. Jadi Islam ajar kita supaya berdoa, supaya menyebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ditimpa musibah atau kita berdoa kepada Allah, tapi tuan-tuan muslimin muslimat, perkara yang dihujung itu Allah sebut wassalah dengan solat. Ya, siapa yang tak simpati dengan MH370? Siapa yang tak simpati? Semua orang simpati, semua orang kesian. Kita tak duduk dalam kapal terbang tu pun, kita terasa tak? Kita terasa. Walaupun cahaya mengalir banyak dalam kapal terbang tu, tapi ada sahabat saudara mara kita yang duduk dalam tu. Ada orang Islam, ada orang Islam, ada saudara kita, kita rasa simpati Allah kesiannya. Tapi Allah ajar kita disebut di hujung itu wassalah dengan sembahyang, bukan dengan tikar terbang. Tikar terbang salah kaedah. Dengan sembahyang, dengan berdoa kepada Allah. Tapi ada manusia-manusia yang tidak mahu menadah tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup buat konsep. Allahu akbar. Banyak kan? Hak mati 4-5 orang ni kemarin. Semalam lah kan? Semalam. Tidak dihebohkan konsep-konsep ini, tidak diwar-warkan secara bebas dalam media masa. Tetapi Allah buka, Allah nak tunjukkan pada umat Islam di Malaysia. Nak buat perkara yang baik, mesti bermula dengan hati yang baik. Mesti bermula dengan cara yang baik untuk bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat solat hajat dah, buat semua, buat seluruh dunia buat, bukan Malaysia, bukan Taman Rumput saja buat. Umat Islam di negara China pun buat, sahabat kita di Mesir pun buat. Allahu akbar tuan-tuan. Tapi kita mari di Malaysia semua seiring, serentak, sejalan, sehati, sejiwa, sejiwa, konsep. Bulu pula mengherankan
boleh pula konsep macam tu dibunuhkan. Sambil Ustaz Dadah itu dengar kata, dia panggil apa, mengedarkan, saya baca tadi dia sebut hit bengi. Netang apa hit bengi ni, tuan-tuan sebut tak kat saya, saya baca nak bunyi hit bangang lah. Hit bengi kan berapa? Ha? Kepala ayun-ayun tu, oh. Ha, elok lah, hit bengi. Hit bangang, letak sikit lah. Kenapa luluskan, kenapa diberi permit, kenapa diberi, kita tak setuju, kita tak suka perkara-perkara begini berlaku ke atas kita, kita tak mahu perkara begini melebar kepada umat Islam di Malaysia. Siapa yang luluskan benda-benda ni? Kenapa tidak ambil tindakan sama dengan perkara yang berlaku dengan anti hadis Dr. Jasin tak selamat ni, yang buat ini siapa? Siapa yang di belakangnya? Kenapa tak ambil tindakan? Kenapa disukurangan tidak ambil? Siapa yang luluskan benda ini? Kalau dibiarkan perkara begini, tuan-tuan, habislah kita umat Islam, anak sebuah kita habis. Sebab itulah barangkali, barangkali yang terakhir daripada saya, barangkalilah tuan-tuan, lamanya Allah tanggungkan nikmat hujan ini, adakah disebabkan dengan seseorang ini yang celupar lidahnya? Adakah kerana Allah tanggungkan nikmat hujan, air hujan di langit turun ke bumi kerana seorang hamba Allah ini menempelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biadab lidahnya, biadab mulutnya, tak sayang sungguh nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada dia, sanggup mengatakan umat Islam mundur, mundurnya Islam kerana mendewa-dewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita minta simpan, ada lagi orang yang macam ni di negara kita, minta simpan, jangan ada lagi. Saya merasakan tuan-tuan, yang terakhir daripada saya, saya sebut saja, saya tak kupas masa dah tak sempat. Peringatan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Imam At-Tirmizi sebut dalam kitab Asy-Syama'il itu, ya ulam, ya, Nabi SAW sebut kepada Ibnu Abbas, ya ulam, sepupu Nabi. Dia ada banyak, saya nak ambil tiga. Yang pertamanya, iza sa'altu fas'alallah, jika kamu nak mengadu, mengadulah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'an billah, kamu nak memohon bantuan, pertolongan, mintalah kepada Allah. Yang ketiga, wa annan nasru ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan Allah, bantuan Allah itu bersama, berserta mereka yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini nasihat Allah, kalam Allah dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mendapat manfaat dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, sebelum itu kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا بالله، ربنا بالإسلام دينا، ربنا بمحمد النبي.
jaga, kami jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan utusan kami, ya Allah. Allahumma Allah mafkah alaina hikmah, Allahumma anzilna hikmah, Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. في عفو